Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah cara yang benar upload video ke channel YouTube. Seperti biasa, silakan buka browser kalian, lalu login ke akun YouTube kalian. Jika sudah, silakan klik tanda panah ke atas yang ada di samping kiri dari lonceng ini ya. Tanda panah ini di menu manapun ada. Jika udah, maka tampilannya akan seperti ini. Di bawah pilih file untuk upload, ini ada kotak kecil tulisan pribadi ini ya, silakan kalian klik. Jika dipilih publik, nanti berarti begitu selesai upload akan langsung dipublikasikan, akan langsung terlihat oleh penonton. Kalau pribadi berarti hanya kita yang bisa melihatnya. Lalu silahkan klik pada tanda panah ini ya. Lalu pilih file. Saya taruh filenya di sini, di share me ini. Lalu pilih file video mana yang akan kalian upload ke YouTube. Silahkan klik, lalu klik lagi pada buka, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kalau video ini memang dibuat untuk langsung dipublikasikan, maka sebaiknya untuk info dasar ini semua diisi ya, mulai dari judul, deskripsi maupun tagnya. Contohnya seperti ini, cara upload video. Lalu tulis deskripsinya sama persis dengan yang ada di judul. Demikian pula di bagian tag ya, isikan sama persis dengan yang ada di judul. Untuk di deskripsi sebaiknya ditambahi ya, misalkan di video ini berisi tutorial cara upload video ke YouTube. Jika sudah terisi semua, pilihan dari publik tidak publik ini tergantung kebutuhan ya. Kalau saya memang biasanya tidak publik ya, ke pribadi dulu, jadi kita ada waktu banyak untuk setting video ini. Jika ada atau punya playlist, silakan masukkan ke playlist. Lalu kalian klik setelan tambahan ya. Kalian scroll ke atas lagi, ini info dasar terjemahan, klik pada setelan lanjutan. Ini penting ini. Diizinkan komentar, silakan tulis pilih yang ini ya, tahan komentar yang berpotensi tidak sopan untuk ditinjau. Ini kalian pilih yang ini. Lalu urutkan menurut ini komentar teratas. Untuk lisensi klik saja, pilih saja pada lisensi YouTube standar seperti ini. Lalu di bagian sertifikasi tag, pilih saja yang paling atas ya, konten ini tidak pernah disiarkan di televisi AS. Kalian klik, lalu kita bergeser ke sebelah kanannya. Di bagian kategori, kalau memang sasaran penonton kalian umum, maka tuliskan saja maaf atau pilih saja blog dan orang ya. Di bahasa ini silakan pilih bahasa Indonesia. Di kontribusi ini kalian centang. Di tanggal perekaman, jika kalian lupa tanggal berapa, klik saja pada hari ini ya. Klik saja, nanti akan terisi di tanggal video ini di upload. Seperti ini. Jika sudah selesai, kita tinggal menunggu proses upload ini ya. Untuk deskripsinya, ini bisa ditambah ya. Karakternya bisa ditambah, maksimalnya 5000. Untuk tagnya sendiri ini juga bisa ditambah, dan sebaiknya ditambah, ini maksimalnya 500 karakter.
pemrosesan selesai. Ini artinya proses upload sudah selesai ya. Lalu kalian klik pada ini ya, di samping kanannya selesai ini kalian klik. Ini berarti video sudah selesai proses uploadnya, dan jika kalian pilih ke publik berarti video kalian sudah tayang di YouTube ya. Oke pemirsa, terima kasih atas tontonannya, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.